di dunia ini ada surga yang apabila tidak dimasuki oleh seseorang, maka sulit baginya untuk masuk surga di akhirat kelak. Inna fid dunya tijannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Begitu sebagian para ulama mengungkapkan. Sesungguhnya keimanan yang bersemi di hati kita, kecintaan kepada Allah, Rasul dan agama, dan ketenangan jiwa dan ketenteraman batin yang kita rasakan, itulah hakikat surga dunia yang sesungguhnya. Bila itu tidak kita rasakan dan kita dapatkan dalam hati kita, sungguh sulit untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Jalan untuk meraih hal itu semua adalah ilmu agama. Inilah taman surga dan inilah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya dia menuntut ilmu dalam jalan tersebut, baik dengan membaca, dengan mendengar, dengan bertanya, dan berbagai wasilah dan sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu, itu merupakan salaka tariqan, menempuh jalan. Maka dengan demikian Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia, memberikan taufik kepadanya untuk menjadi orang yang berilmu tentang agama.